Beda kamu mah, kamu kayak males pacaran-pacaran gitu apa? Iya, Bah, aku enggak. Siapa namanya? Namanya Ina. Dianya cantik, Bah. Mana kenalin Abah, ah bohong. Beneran, Abah. Beneran nih aku ke bawah ya, aku bawa sekarang ya. Biar Abah kenal, biar Abah tahu ya. Ya. Diki, iya Pak. Abah setuju kita pindah ke kota. Kenapa? Daerah rumah kita udah banyak busang. Ayo. Ayo. Iya, iya. Tidak salah kita ke tempat ini. Tidak salah kita ke tempat ini. Saya dengar, ayo. Yuk. Iya, Pak. Saya dengar ada yang ngatain saya musang, yuk. Siapa itu? Mereka enggak ngatain Bapak. Kasih tahu mereka siapa saya. Kamu enggak tahu ya dia siapa? Siapa dia? Bapaknya Musa. Sama aja dong musang-musang juga. Saya suka tempat ini. Pemandangannya bagus. Tuh. Ini alasan Bapak gak mau pindah ke kota. Kenapa? Orang kota stres. Kamu jangan sembarangan ya nginap bos saya. Dia ini orang paling kaya raya di sini. Background saya apa yuk? Background Bapak pegunungan. Bisnis saya apa? Lo jelasin gak ngerti maksud gue lo. Bapak ngomong bener ya bener dong ya, background pegunungan. Salah. Bisnis saya. Bisnis saya. Salah Bapak. Bisnis saya Bapak apa? Bapak saya ini ada di mana-mana. Oh. Semua usaha di Jakarta, Bapak ini yang punya. Wah, dia crazy rich ternyata. Punten ya Mbak, maaf atuh Mbak. Penglamar saya kan pasti gak kan. Maaf, maaf. Saya mah cuma ngingetin ini kita di daerah pedesaan, perkampungan. Terus kenapa? Tetap dijaga kesopanan. Sebentar, sebentar, sebentar. Bapak sedang melihat apa? Apa yang Bapak lihat? Kue pancong bagus tuh. Itu pemandangan gunung Bapak. Gunung. Oh mungkin dari sudut pandang Bapak seperti kue pancong. Kue pancong.